Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akurat yang dirahmati Allah, tujuan utama diwajibkannya umat muslim melakukan puasa di bulan Ramadan tidak lain adalah supaya mendapatkan predikat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nilai takwa yang sebenar-benarnya takwa hanya bisa ditempa dengan kesalehan spiritual. Di samping juga diperkuat dengan kesalehan sosial sebagai upaya memperkokoh benteng ketakwaan melalui kesalehan-kesalehan itu. Jiwa para shoimin atau orang-orang yang berpuasa memerlukan asupan-asupan spiritual. Melalui program Kultum Ramadan, Akura.co tidak hanya menghadirkan kajian-kajian Islam seputar nilai-nilai Ramadan yang mengedepankan aspek spiritual, tetapi juga aspek-aspek kontekstual. Diisi oleh para da'i yang mumpuni di bidangnya, di antaranya Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah LCMA, Ketua Umum Ad-Da'i, pengalaman dakwah di Eropa dan Asia, Kiai Haji Dr. Samsul Yakin MA, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ahyar Depok, Suherman MA, Ketua Komisi Media dan Komunikasi Ad-Da'i, pengalaman dakwah di Asia Tenggara, Muhammad Hizbullah MA, Ketua Komisi Kerjasama Ad-Da'i, pengalaman dakwah di Asia, Fauzan Hidayatullah Eskom, anggota Komisi Dakwah Ad-Da'i, Ahmad Yani MA, anggota Komisi Dakwah Ad-Da'i, Dr. Hendra Khalid MA, anggota Komisi Dakwah Ad-Da'i, pengalaman dakwah di Asia, Dr. Haji Ahmadi Rojali Jawab LCMA LLM, Ketua Komisi Hukum dan Advokasi Ad-Da'i, pengalaman dakwah di Asia, Dr. Bambang Irawan MA, Ketua Komisi Al-Quran Ad-Da'i, pengalaman dakwah di Eropa dan Asia, Aditya Warman MAG, anggota Komisi Fatwa Ad-Da'i, Abdul Aziz Al-Hafiz SPD SE, anggota Komisi Al-Quran Ad-Da'i, pengalaman dakwah di Asia, Saipul Alawi Esos, anggota Komisi Publikasi dan Komunikasi Ad-Da'i, Dr. Haji Alfian Iqbal Zahasfan, SSI LCMA, anggota Komisi Sunnah Ad-Da'i, pengalaman dakwah di Asia dan Eropa, Lutfaifi MAG, Redaktur Akurat Rahmah, Magister Agama dari PTIG Jakarta, Usmani Abdul Bari MAG, Kasih Kurikulum PDP LDPBNU, Pendidikan Da'i Penggerak Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Nudia Amburika SAG, Ketua Bidang Keagamaan Pondok Pesantren Luhur Al-Sakofah, Jakarta. Program Kultum Ramadan Akura.co akan hadir setiap hari selama bulan suci Ramadan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di channel YouTube Akura.co dan website Akura.co.